Resmi dulu Pak, setelah itu kita sama-sama untuk tagline-nya. Bupati Bangka Mulkan bersama Geweser Bangka Setara bersepeda sambil berwisata di alam pedesaan. Geweser menempuh jarak 17 km mulai dari Desa Payak Benua hingga Desa Labu Air Pandan, Kecamatan Mendo Barat. Kegiatan olahraga bersepeda di masa pandemi agar meningkatkan imunitas tubuh. Selain sebagai sarana olahraga dan silaturahmi, juga bertujuan untuk mempromosikan wisata alam di pedesaan. Mulkan menuturkan, seluruh desa di Kabupaten Bangka memiliki daya tarik wisata masing-masing. Keindahan dan keasrian desa harus dikembangkan agar menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Banyak atau bro? Para peserta Geweser yang sangat kami banggakan dan kami cintai, bahwa hari ini adalah kegiatan yaitu Geweser bersama sesuai dengan tema kita berolahraga sambil berwisata. Dan ini hari ini kita berwisata ke alam terbuka. Biasa kita selalu identik di perkotaan, tetapi hari ini kita melakukan kegiatan bagaimana kita untuk selalu mendekatkan kepada masyarakat. Di masa pandemi, pemerintah terus mempromosikan gaya hidup sehat bagi masyarakat. Setidaknya masih banyak olahraga yang dapat dilaksanakan, seperti bersepeda, jogging di sekitar rumah. Kegiatan tersebut merupakan upaya dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Maulana melaporkan dari Kabupaten Bangka.